Satu pihak nak buat hudud, satu pihak membangkang. Dah lagu mana hak tu? Ha. Soalan mudah je. Dah kalau hudud tu, hudud tu tengok hak siapa. Tilka hududullah. Allah sebut dengan mubtada, bermula yang demikian itu, hukum-hukum yang telah disebut dalam Quran. Hududullah, ada mudah, ada mudah kulilah. Ida upak ni dengan makna milik. Maknanya ini hudud milik bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bila milik Allah, tak termasuk saja hudud, habis segala benda. Kalau hak Allah, siapa yang nak buat wajib kena sokong, haram dia lawan. Tak sah hudud lah kalau nak buat masjid. Tanah ni orang nak buat masjid, kita pakat larang belaka, dah suka pasal kita nak buat karaoke malam. Kita tahu dah kumpulan mana hak baik, kumpulan yang sokong buat masjid, kumpulan yang tak sokong nak buat karaoke tadi. Ah, ni tahu dah golongan cak ayam. Sebab tu ta'awanu alal birri wat taqwa. Di mana saja ada ulama, ada pemerintah atau raja nak buat benda yang adil, yang hak, yang benar, semua orang wajib memberi sokongan sama ada dengan duit ataupun dengan doa ataupun dengan apa benda ni, tenaga.